Halo guys, selamat siang ya, kembali guys sama King Mobilindo. Widih guys, ini banyak banget mobil solar ya. Apa buat diesel luar ya guys ya? Yuk, kita samperin ke Andre guys. Kok, ini banyak banget mobil solarnya kok. Banyak banget kok. Loh, ini kalian tak siapin bahan cumi-cumi. Bahan cumi-cumi ya, guys. Kita bahan cumi-cumi Fortuner kita ready ada 4. G11 solar. Solar. G12 solar putih. Oke. TRG 2019 kit sensor 2019 Taro GR 2.8 2022 ready semua. King Mobilindo ya. Pasiru kita ready 4. 4. Tuh yang ada di depan itu aja dulu gampang. Exit. Exit. Exit 10 apa exit 09 lupa saya. Dakarnya kita ready 11 sama 14. 14. Ya. Ribbon solar kita ready 2 di pergi sama Ventura total ada 10 lah ya. Semoga kalian tak kasih bahan cumi-cumi jadinya cumi-cumi betulan. Saya takutnya kalau jadinya cuma-cuma. Nah, cuma-cuma tanya doang. Capek saya. Berat itu guys, cuma-cuma ya. Semoga jadi cumi-cumi betulan gitu, jangan jadi cuma-cuma. Siap, ya. Bu. Sore ini, siang ini siang ini mobil antik. Mobil antik kok. Ya. Fortuner G Solar 2011. Kita buka di angka 209-219 negonya tipis benang sutra. Karena harganya tak pepetin. Saya beli ini mahal. Jujur saya belinya mahal, saya jual mahal karena buat pemirsa King Mobilindo, ini mobil yang layak dibeli karena barangnya kondisinya masih top BGT. Kalau kesini saran saya bawa gear master apa bawa tukang inspeksi. Puas-puasin kalian inspeksi mobil ini. Oke. Ya, baik dari bodi, interior, mesin. Penasaran? Kita cek. Kita cek. Langsung ya guys. Mumpung siang. Mumpung ya, ini siang-siang nih. Telinga saya kemarin keri soalnya. Ada yang komen, kok Andre King Mobilindo tidak berani apa namanya review siang ya? Lah, memangnya aku Dracula mobil yang awani review siang? Kita review siang. Gitu. Kita review siang guys. Aku mau review subuh ya, tidak apa-apa. Ayo. Jangan kau belum bangun. Lah kok memangnya aku anak Dracula apa piye? Orang wani review siang. Nih guys. Ya, nih. Kalian lihat sendiri nih. Kayak gini loh guys. Baut nih. Baut ya. Nah. Tuh. Lihat sini. Yang pelan jar, di zoom yang pelan. Nih, guys. Kelihatan jelas ya. Aman deh. Nah, muka saya di review juga. Ini ada dembulnya ndak ini? Nah. Asem aku sakit hati dulu. Asem mau dipikir King Mobilindo beraninya review malam. Kita review malam itu karena apa? Senin sampai Sabtu customer kita banyak ngurusin kalian yang pada beli kredit leasing. Jadi waktu kita review ya cuma malam gitu loh. Beda kalau showroom yang enggak begitu rame gitu loh. Bisa siang, bisa sore atau bisa live gitu. Kalau King susah. Susah itu ya. Gitu. Waktunya ya. Ya. Karena kita bukan influencer. Kita pedagang mobil, jadi bedanya di situ. Kita bikin TikTok ini kan hanya untuk edukasi, untuk kalian bisa tahu stok-stok dari King Mobilindo. Betul. Bukan saya cari uang dari TikTok, saya carinya uang dari jualan mobil. Jual mobil. Nah, guys. Paham ya sampai di sini ya? Paham guys. Bisa dimengerti ya? Bisa ya. Oke. Nih. Lanjut diesel ya. Tuh, tuh ya. Tuh. Aman ya? Aman kok. Aku mau review malam. Kalian kan kalau kesini ngeceknya juga siang. Betul. Terus apa yang mau tak umpetin? Nah, itu dong. Itu ya guys ya, penjelasannya ya. Mana kaca ini, mana kaca? Ini guys, ini kaca ya. Lihat oke ya, clear ya. Clear. Sekarang kita cek dalamnya. Cek interior. Nih, bodi lempeng ya guys ya. Licin. Enggak langsung. Kalian cek sendiri nih dalamnya kayak gini nih. Mobil tahun 2011 ya? 11 kok. Cek dalamnya nih. Coba gini, lihat sendiri guys. Dulu. Cok. Oke. Panel. Hah? Gimana? Gimana guys? Komen coba. Komen guys. Nah, mobil ini kalau saya beli mahal, saya jual agak mahal, untung saya sedikit, pantas nggak dalamnya kayak gini semua? Gini sih guys, ya. Suaranya mesin dengerin nih. Nggak ada cek nggak ada. Kalau solar starternya agak molor, kalian harus berpikir ulang untuk membeli. Betul. Tak kasih bocorannya. Kalau sini masuk ya, ini setir kalian bawa
ke Nasmoko juga boleh, ke Oto 2000 juga boleh, atau kemana pun juga boleh, cek ini asli atau sudah siap bungkus. Nih. Cek guys, ini ori ya. Ya, ini kilometer 114.000. Kilometer 114.000 ya guys. Ya, ada saya gantungan TMO berarti punyanya resmi ya. Resmi. Nih. Oh. Nasmoko Tegal. Karena platnya kan ini memang G kan. G. Nah, berarti kan memang asli kan. Asli ya. Nih, dalamnya ini loh. Karpet ini loh bawaan Mas Ian. Karpet juga bawaan. Ya. Airbag masih utuh. Ini masih utuh semua. Dalamnya memang masih bener-bener lux. Nih. Nah. Oke, guys. Ya. Nah, apalagi udah tak modelin ini. Super irit kan? Super kalau bisa ngisi pakai ini. Ini namanya kalau kalian yang belum tahu barcode untuk beli biosolar. Jadi kalian kalau yang belum punya ini mobilnya harus didaftarin dulu di My Pertamina untuk bisa beli biosolar. Sekarang kita cek mesin. Oke, interior super ya guys ya. Mobil 2011 guys, super. Interiornya cakep. Lanjut cek permesinan. Suaranya mesin coba dibikin kenyangnya kayak apa? Dan aku tuh ya, Bun. Oke, begini nih. Oke, guys, mesinnya, guys. 2011 loh ini. Ya. 2011 loh ini. Tahun-tahunnya lihat. Baut selalu kita ting-ting ya, gak suka tong-tong. Please nih lihat nih semua ya. Jok Toyota juga masih ada, tulisan ini juga masih ada ya. Akon nomor seri selalu saya ajarin ya kalian kalau Toyota ya. Nih ya, terus di sini harus ada emblem ini ya. Mobil kalau rawatan resmi pasti itu air radiator ya, ya. Ya, kalian isi pakai air kran, isinya pasti pakai apa namanya ini? Film. Nah, film dulu kan. Film ya. Ya. Sudahlah, kalian mobil ini cuma bisa berdebat dengan saya masalah ini. Masalah lainnya, bawa inspektor paling hebat di kota Anda. Ini. Apa lagi nih, Pak? Iya, ini ya. Tuh. Ini kan bawa ini. Sendiri dah kalian nih, tak buka terakhir peran tuan. Iya, peran tuan guys. Bismillah, jangan ngebul. Oke. Oke guys. Sampai di sini cukup. Cukup. See you next again. Mak. Halo guys, selamat malam ya guys ya. Kembali guys sama King Mobil Indo. Nih guys. Oh, Andre itu kemana capek. Aja ya? Capek. Baru ditanyain kemana aja udah langsung capek lo guys. Kenapa kok? Hari ini tuh transaksi enggak banyak ya. Berapa ya? 2 apa 3 ya, tapi kok capek ya? Lama-lama semua transaksinya. Oh, transaksinya lama-lama semua guys. Customer-nya hari ini alat-alat. Godok. Ya ibarat daging itu godoknya kurang mateng. Oh. Marketing saya budu-budu. Harusnya kalau sudah digodok marketing mateng sampai ke meja saya kan sudah empuk tinggal tak makan. Ini enggak. Godoknya lama, godoknya. Apa enggak kurang lama. Jadi sebentar udah ditemuin aku jadi alot. Jadi alot. Padahal hari ini cuma transaksi 2 apa 3 lupa. Tapi lama-lama guys. Lama-lama. Yang satu orang Cirebon ya. Cirebon kok, betul. Langsung dibawa mobil. Langsung dibawa. Yang mana tuh kok? Velfire kemarin tuh. Velfire itu tuh yang kemarin iklan sehari langsung laku itu tuh. Udah langsung dibawa guys. King buka. King mobil itu ya. Terus ini mau nyepil ya, apa kok? Ini hari Sabtu loh ini. Ini hari Sabtu jam 8:30 malam loh ini. Sabtu tanggal 6 jam 8:30 malam. No hooks nih. Malam minggu loh guys. Kamu makan malam kamu, ke mall kamu, pacaran kamu, ke kafe aku masih di sini. Masih di sini, guys. Ayo,
Oke, okay, go. HI-V Prestige 2000. Wih, Prestige, guys. 15 apa 16 ini? Ini 15 ya, Go ya. 15. 15, guys. Pajak kamu terima setahun panjang. Bulan 6 kemarin udah siapa sudah diperpanjang sama customer-nya. Panjang, guys. Ya. Halo HI-V Prestige. Ini pasti proyektor. Ini ada ininya. Apa ini DRL ya? DRL. Terus ini sama bumper, bawah ini sama bumper selalu selaras warna. Nah, kalau ungu ya ungu, kalau silver silver, kalau putih putih, kalau merah merah. Seperti itu. Okay. Ini warnanya apa ya? Abu-abu bisa, ungu bisa, coklat bisa, udah terserah kamu sendirilah. Ini warna favorit. Bunglon, guys. Ya. Favorit ya. Nah, bisa kalau siang, sore, malam warnanya beda-beda. Kayak fajar. Kayak fajar, guys. Kalau ketemu customer cewek bisa begini, ketemu customer cowok bisa begini, ketemu customer ibu-ibu bisa gini, ketemu customer yang gitu bisa, pokoknya bunglon dia. Loh. Nah, ini juga warna bunglon ini. Ini juga bunglon, guys. Nah, yuk kita cek yuk. Kita cek kok. Order senternya lali. Senternya nih, guys. Jangan lupa ya. Udah Prestige sudah nganu ya. Udah keles ya. Aja udah keles ya, apalagi Prestige. Apalagi Prestige, guys. Nah. Oke, kita cek yuk, guys. Ini sunroof ya, pasti ya. Ini sunroof nih, guys, atasnya ya. Prestige. Ya. Remote-nya ngunci Dewi. Oh, ini di sini, ding. Lupa aku. Ini belum kita apa-apain ya. Nah, kamu lihat sendiri catnya. Ya. Guys. Itu semua ya. Aman, guys. Oke. Wah, mulusnya ya ampun, kayak punya. Sih ya. Oke, terus apa lagi kita yang mau bahas? Helm ya? Helm kok. Oh, kaca belum. Oh, kaca. Karena aku ada yang lupa apa. Nah, ini kok. Oh, ini ya. Nah. Ya, udah ya. Oke, kok. Belakang clear ya. Clear. Lanjut ke bagian interior, guys. Kalau Prestige selalu identik dengan kombinasi jok kulit full. Kalau E masih disc brake ya. Kalau Prestige full black, ininya apa ini ya, warnanya ya, ocher ya. Setir masih asli, no bungkus-bungkus. Kulit jerunya juga masih tebel-tebel semua. Ini masih tebel-tebel semua, ya. AC udah digital, sudah ada brake hood, sudah ada hand rem otomatisnya. Cruise control juga sudah ada. Kilometer 110 record. Record ya. No hoax ya. No hoax, guys. Sekarang kita coba panoramiknya. Karena panoramiknya itu kadang-kadang ada yang trouble. Oke, kita cek again. Ini sunroof ya. Kita sekarang buka panoramiknya sampai pol belakang. Oke. Aman ya? Aman. Kita tutup biar kalian bisa lihat bintang-bintang di angkasa. Guys ya. Oh, keren ya, romantis syahdu. Romantis, guys. Romantis masih syahdu. Sekarang kita langsung ke bagian kap mesin yang paling utamanya. Oke. Oke, guys ya. Normal ya mobilnya. Prestige. Ini Civic Turbo ada 2 nih, buruan. Civic Turbo ada 2. Ini Civic RS-nya ini. Komplit. Fortuner kita ada stok ada 4. Pajero ada stok 4 E3. Suara mesin dengerin dulu, Jar. Nih, suara mesin, guys. Oke ya. Oke ya. Jaga rebus ya. Oke, sekarang kita cek ini ya dulu, kap mesin. Ya, utuh ya, kita nggak pernah main yang barang-barang bekas dudul.
Stiker ada semua. Oke. Terus sekarang kita lihat baut. Nah, hasil bautnya ya. Ini makotok ya. Yang sudah kena coba ya. Ya, kok semua ya. Enggak ada congkel-congkelan ya. Apon nih. Oke. Ini aponnya sudah sini. Oke. Nah ini kalau prestis identiknya ini. Selain panoramik sunroof ini. Lampu DRL-nya ya. Ya. Oke. Sama velg ini ya. Velg. Oh iya guys, velg ya. Velgnya beda sama ini. Beda. Oke. Oke kok. Udah tak sebutin harga belum? Sudah tadi ya. 225. Jangan salah lagi. Sorry, jangan salah lagi. Bisa tombol terus saya. 225-229. Cepat buruan sebelum kalian ketinggalan stok. Dan nantikan promo King Mauli Bilindo bulan Juli ini. Spesial kredit. Kita lagi godok. Nanti begitu selesai langsung kita umumin di TikTok, IG, Facebook, dan sosmed lainnya, aku yakin. Ya. Siap, see you.